Perlakuan istimewa terhadap siswa tertentu. Saya ngajar di kelas 9A. Di situ ada ponakan saya Bagas. Karena Bagas ponakan saya, maka saya perlakukan. Semua dikasih PR, Bagas orang dikasih PR. Itu perlakuan istimewa. Ketika dia mendapat nilai yang kurang, maka saya tambahin. Halo? Ini gini. Lutus ya, tidak oke. Tangannya yang satu baru oke. Ini sudah oke. Ya, tambah oke. Ayo sudah oke semua. Ya. Agak atas, yo. Gitu ya. Yo. Saling mendekat dulu. Yang belakang bagaimana? Ayo tangannya. Ayo. Kalau saya mengatakan Bagas, ya. Kalau saya mengatakan Bagas, yang kesini. Ya. Terus biar tidak tertangkap, ya. Tangannya biar tidak tertangkap di hidung. Ya. Kalau ada kata-kata Bagas yang begini kan ada jarinya. Ya, cepat-cepat bisa. Gitu loh ya. Sudah memegang tangannya semua. Ayo yang belakang gimana? Ayo. Kita mulai, ya. Kita mulai, ayo tangannya mana? Ini. Nanti siap-siap mengangkat dan ditangkap. Baik, saya nanya perubahan lagi ya. Selamat pagi. Kita akan segera mulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pengganti Pandu Mirjen dari Bapak Rianto SPD MPD. Ini saya mewakili dari keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarjito dan juga tim dari Inspektorat atas rawuhannya pada terdasan orang secerdas apapun kalau tidak berkarakter maka akan menggunakan kecerdasannya untuk hal yang negatif. Maka inilah pada anak-anak semuanya dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Pesan saya kepada anak-anakku tolong ikuti kegiatan pagi hari ini dengan baik. Jaga ketertiban dan kalau ada pertanyaan yang sifatnya apapun jangan ragu, jangan sungkan untuk nanti ditanyakan kepada beliau-beliau dari karena itu saya sampaikan dan mohon maaf barangkali tempatnya seperti ini kepada ibu mungkin kurang memadai tetapi ini adalah bagian yang sangat penting di antara kita semua diri sebagai bangsa untuk senantiasa kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum.
Ya, dengan mohon maaf, tidak terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke Pak
dua yang pertama orang tua saya misalkan saya menerima kalau berarti dikasih orang tua saya memberi karena ada kesempatan antara dua pihak tersebut tiba-tiba orang tua saya memberi sejumlah uang kepada pihak sekolah tapi tanpa pihak sekolah ada kesempatan antara uang besar dan pihak sekolah itu sudah dikasih sedangkan surat harus ada kesempatan antara dua pihak tadi misalkan tolong terima anak saya masuk sekolah ini lalu saya menjanjikan sejumlah uang itu loh sedangkan sudah dikasih ya tiba-tiba orang tua saya memberi sejumlah uang ada yang lebih lagi. Wah, kalau menurut saya tidak seperti itu, Mas. Menurut saya seperti ini. Ada lagi? Ayo, kenali, pahami, sama waspadai. Jadi pesankan di Sapi Sport. Sapi Sportnya bilang, ini tanda terima kasih. Bisa untuk pemberian. Nah itu pemberian cuma-cuma tadi bonus, disor terus dikasih secara ikhlas sing buat keras itu ya ikhlas mas aku kayak ini satu tahun bonusmu ya bagus, bagus tapi bilang kepada teman menurut saya segala tindakan seperti nasi maksudnya ganti nasi karena ya kalau saya kan tidak menggunakan untuk subjektif sama objektif ya kalau secara subjektif mungkin dari jenengan itu adalah rasa terima kasih rasa sebagai ya sudah berani maju tapi secara objektif itu masih sudah terjadi ya jadi saya majalah dari sisi secara objektif itu ada verifikasi tapi ya dari apa pun ya saya juga bisa terima. Karena ya.